Pemirsa, aksi seorang pria yang diduga memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Pria tersebut mengaku menjadi korban tabrak lari dan berpura-pura pincang. Aksi seorang pria yang diduga hendak memeras pengendara mobil di Pasar Rebo, Jakarta Timur viral di media sosial. Dengan menumpangi sepeda motor, ia berusaha mengejar mobil sambil berteriak. Usai berhasil menghentikan mobil, pria ini pun mengaku sebagai korban tabrak lari. Tadi lari, sekarang begitu. Namun anehnya, pria ini sempat bisa berlari sebelum akhirnya berpura-pura pincang. Peristiwa terjadi pada 26 Januari lalu. Menurut saksi mata, pelaku sempat kebingungan saat diminta bukti sebagai korban tabrak lari. Pelaku pun kemudian melarikan diri dengan menumpangi sepeda motor lain. Saya minta pertanggungjawaban. Oh gitu. Saya dibilangin modus gitu, Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya dia ketabrak enggak? Enggak. Pelakunya lari pas banyak masa. Atau ini banyak yang nyebrang. Oh. Kotor, perempuan. Saya bilang jangan. Tapi perempuan takut. Oh, dia langsung kabur naik motor orang gitu. Iya. Oh. Kini polisi masih memburu pria dalam video tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.